Ini adalah sebuah kisah hidup aku dekat satu universiti. Nama aku Muhammad Kamal bin Muhammad Isham. Orang semua panggil aku Bidin. Aku pelajar semester akhir di universiti ni. Mesti tak kenal kan? Sejak SEM 4.0 memang dalam genggaman. Yang pakai baju hitam tu Hakim, atau nama glamour dia John, anak toke madu. Orang tua tu pula bapak dia Encik Real. Ha, kalau yang lepak dengan John ni pula, nama dia Husin. Orang panggil dia Roy. Asal nama Roy aku pun tak tahu. Yang korang tengok ni pula pencabar aku sejak SEM, budak Sarawak, nama dia Patrick. Yang tengah mengajar tu pensyarah aku dari semester 1, nama dia Ikwan bin Tarmizi. Kita orang panggil dia Sewan atau Sawan. Dan yang terakhir ni pula ialah Tuan Johan. Dia adalah pengarah dekat universiti. Dia garang oh. Kisah dia bermula macam ni. Mana kau tunggu ni? Setakat je tak datang setiap kelas ni. Ada ni. Ah, tu dia. Hai Bidit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau kenapa ya? Ni kan nak pergi daftar. Kalau pergi daftar tu, si bapak tu nak jumpa kau dulu. Ni abang aku, sambil tiba. Sebelum tu, sebelum orang atas pun si kau nak buat pendaftaran kan? Tak risau. Ni resit. Ni resit ni, resit kau pendaftaran. Bapak aku ni cik dia bayarkan untuk kau hidup SEM ni. Full SEM. Ya, bye-bye. Okay, yang ni pula. Yang ni... belanja lah. Tak boleh. Okay, so korang, agar kau faham lah. Seperti SEM-SEM lepas, tolong aku juga untuk SEM ni eh. Sebab ikan berlainya ke apa ni untuk pergi eh. Terima kasih. Hey John. Aduh, tak tahu. Lambat lah eh. Dia tak siap ni. Baik balik tidur tu. Tahu lah. Aku pun tak tahu kat mana. Aku pun tengah tunggu dia ni. Ni tak tahu panjang umur dia. Kita panggil dia. Eh, Bidin. Bidin. Kau buka ke? Tak dengar John panggil. Oh, sorry. Tak perasan. Mana Bidin kerja yang aku minta tu? Oh, dia. Okay, Mela Class. First, saya rasa tu sahaja untuk hari ni. Korang semua boleh bersurai. Tapi kalau korang semua ada apa-apa masalah atau pertanyaan, boleh datang jumpa saya lah. Tapi sebelum tu, Muhammad Kimi dengan Muhammad Husin Jamal dan juga Muhammad Kamal, tolong tunggu sini eh. Saya nak jumpa orang bertiga. Korang semua boleh bersurai. Apa nak jadi dengan korang tiga ni? Report korang semua sama tiga. Sekarang ni baik korang mengaku. Siapa yang curi siapa sekarang ni? Sir, saya buat sendiri report ni. Tapi sir, kita orang pun buat sendiri juga report ni. John, kau belum sikit lagi tu. Bising lah. Betul sir, kami buat sendiri sir. Sir takkanlah benda-benda macam ni pun sir nak ambil serius sir. Sir bantulah kita orang nak belajar sir. Saya tak ada tiru siapa-siapa pun sir. Alah setakat hal-hal macam ni sir tak ada boleh settle tepi ke sir. Saya rasa macam dah lama tak salam sir. Apa kata saya nak salam sir boleh? Salam eh. Salam sir. Salam sir. Eh, apa ni? Alah sir ni macam setakat tutup keserapan saya dengan Husin lah sir. Dengan sekali Kamal. Kata anak toke madu, takkan 50 je. Sir ni. Ini yang saya ada sir. Nanti kalau sir nak lebih-lebih lagi, sir jangan risau. Saya boleh adjustkan bapak saya. Bapak saya boleh bagi sir dengan berapa yang sir nak. Sir boleh janji saya dulu dengan kawan saya sekali. Oh, begitu. Betul. Okay lah, kalau begitu. Okay, kamu semua boleh bersurai lah. Tapi lepas ni, tolong eh. Pastikan report korang tak sama. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, sir. Saya tahu gaji pesanan tak adalah besar mana kan. Saya kuat pun ada tanggungan sendiri. Baiklah, baiklah. Bagi kau
boleh je memuda saya. Okay. So nanti dalam pukul 5 petang macam tu nanti dia masuklah, saya transfer 10,000 dulu. Anggap je 10,000 tuan. Ya, anggap je ni buat penaruan. Saya tahu ni sikit lah kan. So, ini bukan sikit lah, ni lebih daripada cukup. Terima kasih tuan. Okay, baik. So saya harap nanti saya boleh tolong anak saya lah, si Hakim itu ya. Boleh. Okay, saya kira. Okay, tapi boleh saya tahu mana saya nak jumpa dengan Tuan Johan? Oh, Tuan Johan. Tuan Johan ada dekat Tingkat 5. Tapi kalau saya nak jumpa dia, hari ni dia sibuk. Mungkin cik boleh datang esok atau lusa. Jangan, tapi apa-apa pun jumpa Cik Johan, janganlah cik beritahu pasal urusan kita ya. Okey, boleh. Saya tahu apa yang saya buat. Saya buat dengan bincang yang ambil dengan Tuan Johan. Baik. Okey, apa-apa nanti beritahu je. Baik, baik. Terima kasih. Okey. Boleh saya cakap dengan Tuan Johan? Boleh, boleh. Cik Ria ni? Ya, saya. Sila duduk, cik. Saya ni ayah kepada Muhammad Hakim ni. Sebelum sini juga dia last sem lah degree. So saya berjumpa dengan Tuan Johan ni ada hal nak bincang sikit. Sebenarnya saya nak tanyalah, kot-kot kalau universiti ni perlukan dana kan untuk yalah untuk tambah baik fasiliti kat sini. Tadi masa saya dalam perjalanan pun saya nampak kak fasiliti dekat sini tak diselenggara dengan baik lah. Jadi saya risaulah keadaan anak saya, kesulitan dia semasa dia belajar lah. Hakimi, Hakimi. Oh, saya kenal sangat dengan budak tu. Nama dia memang kat sini selalu naik lah. Pasal dana tu, universiti ni tak ada perlukan apa-apa dana lagi setakat ni. Tapi untuk apa yang Encik Ril bagi tahu tadi, terima kasih sebab bagi tahu saya. Itu saya akan maklumkan pada pihak yang sepatutnya lah. Buat masa ni kalau ada apa-apa acara pengumpulan dana ke apa, saya akan hubungi Encik Ril balik. Boleh? Eh John, mana budak ni? Tak apa lagi ni. Isyam tu nak jual exam nanti. Nota tak ada, toyo tak ada. Kau boleh sabar boleh tak? Cuba kau tanam sikit sifat sabar dalam badan kau tu, dalam hati kau tu. Budak tu aku dah bayar, mestilah dia boleh tahu kerja dia punya. Tahu aku tengah tunggu. Ni budak paper semua dah sampai ya. Sorry lah kau orang. Berdua Kim ni nota untuk SAT. Kalau kau nak jawapan apa-apa kau boleh tahu je kat aku. Ni ada. Kau tadi kau panggil aku Kim eh. Aku John kat sini. Kim dia memang membayar aku, bapak aku boleh panggil. Kau tu kau ingat semua benda aku bayar kat kau eh. Ingat eh. Aku tahu exam ni aku lulus kau naik gaji. Jangan risau eh. Tak naik gaji kau, kau tahu lah sebab apa. Okay. Thank you brother. Tak apa dia. Tu pun tak tahu bila lagi ni. Eh, Bidin, Bidin. Sini je, Bidin. Eh, Pat, ada apa? Aku nak minta tolong kau lah. Kau ingat tak tips yang seikuan bagi tu, yang pasal logika falasi tu? Eh, kau boleh ajar aku lah. Aku tak tahu tu. Sorry lah, tapi kau carilah orang lain yang boleh tolong kau. Aku nak pergi study dengan Hakim. Hakim? Kau cakap kau study dengan dia? Kau study ke kau jadi goli ni? Kau kena bagi tahu pasal apa yang kau nampak time exam tu dengan time assignment tu. Kau ingat aku tak tahu apa yang kau buat? Eh, sabar. Kau jangan sibuk-sibuk hal aku dengan Kamal boleh tak?
ini semua hal kita orang. Dia kan nak cakap dia nak tolong aku study. Aku nak study. Kau jangan sibuk-sibuk hal kita orang boleh tak? Macam ni lah senang cerita. Aku nak kau lupakan je kisah yang kau yang nampak dekat bilik exam tu. Kalau kau nak macam bidin pun aku boleh tolong. Apa-apa aku boleh bagi kau. Nampak jap eh. Banyak sangat duit ni. Ini kau bukan dulu. Ataupun kau pakai je terus. Aku nak minta tolong kau lupakan je apa yang kau nampak kat bilik exam. Boleh? So nak minta tolong Kamal ke apa tak payah. So dia akan tolong aku saja. Okay, boleh? Boleh. Apa-apa kalau bocor rahsia ni memang cari kau. Patut aku tanya bagi tahu Tuan Johan ni. Kalau aku tak bagi tahu kan aku kena sekali. Aduh, menyesal pula aku pergi ambil duit tu. Apa lah. Tuan Johan. Ya, saya kenapa? Saya nak cerita seperti dengan tuan ni. Kenapa ya? Awak siapa ya? By the way, nama saya ialah Patrick. Daripada kelas EPN. Patrick, cerita apa tu? Cuba beritahu. Macam ni. Saya rasa, setakat ni saya rasa macam tak adil lah. Sebab kerakas kelas saya iaitu bilik dia selalu tolong si Hakim buatkan desainer. Bahkan masa exam tu, dia bagi tiru tau. Saya nampak dengan mata saya sendiri. Lepas tu nanti pun dia bagi saya duit tau. Ni duit dia. Dia kata, kalau saya dah bagi dia ni, jangan bagi tahu siapa-siapa. Saya rasa macam bersalah pula tu saya bagi tahu dengan tuan. Banyak ke bagi awak? Dia bagi saya dari 5,000. 5,000? Ni 1,000 pun tinggal. Lagi 4 awak bawa. Tadi saya beli air ni dekat kafe. Lepas tu tadi duit lebih sikit tu saya simpan tu buat minyak. Awak tak boleh sebenarnya buat macam ni. Sebab benda lain semua salah dari segi undang-undang. Yang langgar peraturan MT. So kalau boleh, awak jangan simpan ataupun gunakan duit yang dirasuah ataupun apa yang orang bagi untuk kebaikan orang. Jangan ambil. Tapi sekurangnya saya dah bagi tahu dekat saya. Itu bagus. Tapi saya kena nasihatkan dekat awak juga. Risau apa-apa yang jadi. Boleh menjejaskan masa depan awak. Baiklah. Maafkan saya tuan. Esok saya pulangkan lagi yang duit selebihnya. Okay. Baik-baik jalan. Okay. Terima kasih tuan. Duduk. Awak Kamal? Ya, saya Cik. Awak tahu tak kenapa saya panggil awak datang ni? Sejujurnya saya tak tahu Cik. Oh, jangan main-main. Baik awak beritahu cepat. Kalau awak tak nak kena benda yang lagi teruk. Ini tidak ada Encik. Ini semua bukan salah saya. Encik Ril yang paksa saya buat semua ni. Encik Ril? Siapa Encik Ril? Dia ayah kepada Hakim. Dan dia... Dia apa? Beritahu cepat. Beritahu sekarang. Dia yang bayar saya dari SM1 lagi untuk membuat semua kerja dan assignment dia. Saya sejujurnya tidak mahu Encik. Tapi ini memaksa saya. Okey tak apa? Awak boleh beredar dulu. Terima kasih. Encik. Encik Ril. Encik Ril. Encik Ril. Ayah Hakimi. Oh, ini. Turut. Hai, hello Encik. Boleh datang pejabat saya tak? Ada urusan sikit saya nak bincang. Okey, terima kasih. Ya, okay, duduk. Dah petang apa? Dah. Ada apa ya? Kau nak jumpa saya dengan Encik ni? Encik ni ada buat apa-apa dekat sini? Beginilah Encik. Saya dapat tahu yang si Hakimi ni ada bayar si Kamal untuk siapkan assignment, untuk bagi nota apa semua. Betul ke? Mana ada Encik. Dia yang suka rela lah nak buatkan untuk saya. Awak jangan macam-macam Hakimi. Sampai bila lagi awak nak tipu saya? Bukti semua dah ada. Awak nak jujur ke tak nak jujur? Macam ni tuan lah. Tuan sabar dulu. Tuan duduk dulu. Mungkin benda ni kita boleh bincang. Dalam pun budak-budak lagi kan. Tuan pun tahu dalam muda. Tuan tak tahu pun apa dalam buat. Jadi berkenaan isu ni,
mungkin tuan boleh pertimbangkan cara lain. Mungkin apa yang saya bincangkan dengan tuan hari itu, tanah ke apa, untuk kolej ni, untuk tuan memaafkanlah kesalahan anak saya dan juga rakan-rakan dia. So, tuan, macam mana tuan? Seharusnya begini, Cik Dil. Awak sebagai bapa kepada kini, awak kena tunjukkan contoh yang baik kepada dia. Awak kena ajar benda yang baik, tunjuk perkara yang positif. Kalau awak ajar dia daripada kecil guna cara yang salah, sampai ke besar pun dia akan ikut cara awak. Ingat, negara kita ni undang-undang dia sangat ketat. Undang-undang dia menjaga kita daripada membuat benda yang tidak bermaruah. Kalau semua benda boleh beli dengan duit, tak ada guna sebenarnya kita hidup pun. Baik tuan, saya faham. Tapi niat saya juga baik tuan. Untuk saya tolong tuan, tolong anak saya juga. Kit, dadah. Mungkin gaji tuan tak seberapa tu saya boleh sokong. Cik, tak apa cik. Setakat ni saya bersyukur dengan diri saya. Apa-apa pun terima kasih semua. Itu saja saya nak beritahu. Lebih cik, memang tak ada cara lain. Saya dengar cumi, serak dulu lah. Terima kasih dengan cik atas apa yang dikatakan kepada kami. Baik. Hakim, masuk dulu. Selamat pagi tuan. Nak buat ada hal apa tu pagi tadi? Beginilah Hakim. Disebabkan awak banyak terlibat dengan kes rasuah dekat universiti ni, pihak universiti terpaksa keluarkan surat berhenti untuk awak. Ni surat berhenti untuk awak. Kata tuan, sebenarnya tuan, saya berhenti nak tinggalkan universiti ni. Selain dari cara saya rasuah sebelum, saya dah hisap. Ada tak cara lain macam tuan, tuan boleh bagi saya peluang kedua ke untuk sama tuan belajar di sini? Kalau cakap pasal peluang kedua, memang susah lah awak nak dapat dekat universiti ni. Sebab negara kita ni pun terjaga bermaruah. Jadi, cara terbaik untuk saya ajar awak untuk awak tahu lagi apa itu integriti, tahu lagi kenapa integriti itu penting dari awak adalah dengan cara macam ni lah. Okay. Saya memang tak boleh nak tolong. Sebab ini je apa yang saya buat. Ini kerja saya. Saya harap awak boleh faham. Apa tuan, saya terima dengan cuba hati. Terima kasih tuan. Saya beredar dulu. Saya doakan yang terbaik untuk awak. Terima kasih. Tuan, saya. Jaga diri. John! Wey. Kau macam ni? Kiat. Tuan John cakap pun. Macam mana lagi? Aku kena buang lah. Nak buat di mana? Nak memang budak Patrick ke? Memang serius lah. Habis macam mana? Susah tu nak sebab sama orang. Tu aku tak boleh fikir dah lah. Kau fikir sendiri je lah sekarang. Sekarang ni settlekan dulu. Mana budak Patrick? Cik. Patrick dulu. Aku nak kau pergi cari kat Patrick dulu. Aku pun budak, dia jumpa dia. Nak tengok. Dia cari diri, aku dah lama tak panas kabar dia ni. Aku pun memang sebabkan dia lah aku dah kena buang lah tak. Habis dah semua benda yang aku plan. Tak tahu dah tak segera. Cik kat Patrick pun dah. Kau tahu kat mana? Budak itu tak tahu apa ni. Dia suka ke tak tahu. Kacau lah. Ni Patrick ni lah. Patrick, sini ya. Ini apa benda yang saya tak tahu? Pasal report dah. Aku nak tanya kau something sebenarnya. Saya nak report. Okey, terima kasih. Datang. Ni saya ada maklumat sikit lah, nak maklumkan ada kes rasuah dekat universiti saya ni. So, kesalahan tu adalah dalam bilik saya. Betul kan? Boleh.
Mana? Ikut saya. Jadi cik kuai jadi cik dia. Selamat pagi, selamat datang. Real dengan Cik Kuai. Kamu pun tahu tujuan saya atas ini suara. So, tolong serahkan diri. Biar pihak kami yang selesaikan urusan ini. Kamu jawab nanti. So, diminta Cik Din, Cik Kuai, bangun. Transport kamu datang ke bawah. Jalan selesai.